Hai, Assalamualaikum. Apa khabar adik hari ini? Hari ini, Kak Elisha nak tunjuk cara-cara buat patung 3D menggunakan perca kain. Jom Kak Elisha tunjuk. Okey adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan ialah kertas A4 warna putih, warna hitam, glue gun, gam, gunting, pen tak buat basah atau bolpen, marker pen ya. Cara nak buat dia. Okey adik-adik, kertas A4 ni ada lipat dua macam ni. Gunting. So, adik gulungkan dia macam ni. Adik-adik gamkan dia jadi macam ni. So, adik guntingkan dia. Okey, dah dapat bentuk macam ni, nampak? Ketepikan dia. So, kita nak buat muka dia ya. Buat bulat macam ni. Nampak? So, kita mula-mula gunting. Okey adik-adik, kita gamkan dia macam ni. Okey, kita lorekkan dia macam ni. So, kita mula gunting ya. Okey, kita mula membentuk wajah ya. Okey, kita mula menggamkan dia ya. Okey, nampak bentuk macam ni. Kita ambil wajah tadi. Yeah.
apa je?